Kasihnya seorang ayah kadangkala tidak diucap melalui kata-kata, namun dibuktikan melalui perbuatan. Demikian yang dilakukan seorang bapa dari Kuala Pilah, Negeri Sembilan, apabila mencipta kerusi roda khas untuk anaknya yang mengalami spina bifida atau kecacatan tulang belakang. Menerusi ciptaannya itu, Muhammad Khalish Muhammad Nur Syazwan yang berusia setahun 7 bulan ibarat mendapat kaki untuk bergerak bermain dengan kanak-kanak seusianya. Ikuti segmen potret inspirasi yang disediakan. Muhammad Nur Syazwan Abdul Patar yang bekerja sebagai jurutera mekanikal mendapat idea mereka kerusi roda itu selepas melakukan carian di internet ke atas kanak-kanak yang mempunyai masalah sama di luar negara. Muhammad Khalish disahkan mengalami spina bifida sejak dalam kandungan yang menyebabkan gangguan urat saraf sekaligus mengakibatkan bahagian pinggang ke bawah lumpuh. Sejak itu, dia dan pasangannya Nur Faradila Ahmad Termizi redha dengan ketentuan ilahi. Antara bahan yang digunakan untuk mencipta kerusi itu adalah kerusi khas kanak-kanak, papan pemotong daging bersaiz paling besar, tayar basikal, bearing dan span dengan kos keseluruhan mencecah RM700. Difahamkan Khalish selamat menjalani pembedahan di Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia pada Jumaat bagi membetulkan tulang yang menyekat urat saraf bahagian belakang. Semoga adik Khalish sembuh dan boleh berjalan seperti kanak-kanak lain.